berkaitan dengan kerajaan Sambo. Mohon maaf, ini kan kita nggak tahu apa-apa. Termasuk kasus Pak Sambo ini juga kita betul-betul gelap, Pak. Untung ada Pak Mahfud. Kalau nggak ada Pak Mahfud yang mendorong ini, yang terjadi adalah peradilan sesat. Maka kami menyampaikan terima kasih Pak Mahfud. Dan juga kepada Bapak Presiden, sebab Pak Mahfud ini pembantunya Bapak Presiden. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Arteria tadi, kerajaan Sambo itu. Pak Mahfud kan pembantunya Presiden. Pertanyaan saya, mengapa tidak disampaikan masalah ini langsung kepada Bapak Presiden? Dan bagaimana tanggapan beliau? Kami yang di luar pemerintahan ini kan selalu menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ini adalah suara Presiden. Pasti itu sudah. Berarti Presiden melalui Menko Polhukam meminta supaya kerajaan Sambo ini dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dan kami mendukung itu, Pak. Sebab ini momentum untuk memperbaiki lembaga, institusi, kepolisian ini. Jadi mulai kasus Sambo ini, sekali lagi, kita ingin ada penyelesaian yang tuntas. Jangan fokusnya, jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu, gagal fokus ke soal judi dan juga ke soal kerajaan Sambo ini. Lupa kasus utamanya. Oleh sebab itu kami memohon menitip Pak Menko Polhukam, tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini. Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Untuk keadilan, untuk Republik, dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya. Itu saja Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua, instruksi.